Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Senin malam membuat papan reklame berukuran besar tumbang di wilayah Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara, yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas cukup panjang. Akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Medan sore sampai malam hari Senin malam, mengakibatkan sejumlah pohon dan billboard tumbang seperti yang terlihat di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, Sumatera Utara. Adanya billboard yang tumbang bergantung di badan jalan menghambat jalur kendaraan yang mengarah dari Jalan Pandu ke arah Jalan Sisingamangaraja Medan. Kejadian ini tidak sampai menelan korban jiwa, namun jalan raya Sisingamangaraja menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Pasca tumbangnya billboard di seputaran Jalan Sisingamangaraja, petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota langsung turun ke lokasi tumbangnya papan reklame untuk melakukan pengaturan lalu lintas sambil menunggu petugas yang bertanggung jawab untuk membongkar dan mengevakuasi billboard tersebut. Kanit Lantas Polsek Medan Kota, N. Siregar, beliau mengatakan bahwasanya tumbangannya papan reklame ini disebabkan hujan deras dan angin kencang, sehingga topangan di atas sudah tidak kuat, yang mengakibatkan tumbangnya papan reklame tersebut. Dan kita langsung menurunkan personil untuk mengatur arus lalu lintas. Ya, kita jelaskan untuk terjadinya jatuh baliho ini disebabkan dengan adanya hujan yang deras, ya, dan angin kencang, sehingga mungkin topangan yang di atas tidak kuat untuk menahan papan reklame yang sebegitu besar, sehingga tumbang jatuh dia. Ada korban? Tumbang jatuh. Ada korban? Yang korban tidak ada, nggak ada korban, dan kita menurunkan personil untuk pengaturan arus lalu lintas. Yang mana sebelumnya pemerintah Kota Medan juga telah melakukan penertiban besar-besaran akan adanya billboard ataupun papan reklame yang dianggap ilegal karena berdiri di tanah milik Pemko Medan. Namun papan reklame tersebut tidak terkena penertiban, kemungkinan papan reklame mempunyai izin. Namun karena kurangnya perawatan dari pihak pengelola, papan reklame tersebut tumbang karena terkena hujan yang sangat deras disertai angin yang kencang. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sahputra memberitakan.